Mantap. Nadanya bikin ketawa sendiri. Balik lagi nih bareng saya Gunawan. Jadi di pagi ini kita udah goes. Jadi di baru motor banyak. Jadi di pagi kali ini kita bakal goes ke mini track yang baru dibangun oleh kawan kita. Yang ngebangun siapa dan tempatnya di mana, ntar bakal saya sharing. Dan pagi ini juga nggak sendirian, ada beberapa rider-rider rasa yang saya ajakin. Karena tadi malam ada gerimis panjang, mudah-mudahan aja nih pagi ini ternyata nggak becek dan bisa dinikmatin sama semua rider ya guys. Kawan pertama yang berhasil kita ajakin dan berhasil juga tuh bangun pagi ini ada Om Diki, korban pertama yang diculik bareng jagoan. Nah, di video kali ini kita bakal ke Jalan Jati yang ada di Mencirim nih kawan gue. Jadi di sana ada salah satu kawan gue saya nih yang baru bangun bike park. Lebih tepatnya mini bike park. Karena saya belum pernah mencoba, jadi pengen tahu gimana rasanya. Jadi langsung aja nih saya hubungi kawan-kawan dan kita grebek mini bike parknya nih. Hasil culikan hari ini rame juga nih. Kalau rame yang nyobain lompat-lompat kan lebih mantap tuh. Ya enggak? Gak banyak modal lo ya kan? Mau tinggi coy. Berapa senti? Masih. Oh ini yang nyatu ya, seolah-olah putus. Kemarin tuh memang putus. Oh putus. Tapi banyak jual. Nah ini dia nih track buildernya, namanya Gunawan dari komunitas sepeda Kristal Mencirim nih kawan gue. Biar nggak terlalu bahaya. Jiwa saya gemetar. Ini dibuat bukan untuk umum, untuk dia. Karena backpack ini doi yang buat, jadi untuk percobaan pertama kita persilakan nih yang buat, yang ngasih contoh. Walogun. Nungki kan? Nancep nih di sini. Langsung jumpa lek dia. Olo. Nah, di antara semuanya jatuh, kayaknya jatuh Om Apri rada ngeri nih kan guys. Tapi pas begitu ditolongin, Om Aprinya bangun dan bilang enggak apa-apa. Nah, untuk main sepeda, mental-mental kayak gini nih yang harus kita butuhkan. Hampir kecium duri itu. Nyaris. Ini enggak ada imbang nih om durinya. We'll be right back.
suka disentuh. Lumayan mantap lah. Pantat kena gesek ban. Om Diki nggak nyoba nih? Ngetawain orang aja. Ngetawain aja. Kawan-kawan mencirim ngetawain aja deh. Diketawain nggak mau dia. Kenapa bikin track kayak gini? Ya gitu lah. Kenapa? Untuk hiburan-hiburan aja. Ya. Jadi ada yang bisa ya bisa, cuman kalau nggak bisa ya kita happy-happy ketawa-ketawa ya. Jadi ini track buat ngetawain orang aja berarti. Iya, kita lawak-lawak lah. Lebih sehat yang nonton. Iya, betul-betul. Tapi size-nya pas lah ya. Nggak ketinggian ya. Pas ya. Mantap. Maksudnya bikin ketawa sendiri. Udah jumpa Ali soalnya ini. Jadi buat kalian yang pengen main kemari, kalau misalnya ada yang hobi mancing, boleh mancing. Perjalanan 10.000.